Batik di Nusantara telah menjadi pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, semua pakai batik. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa. Batik memang begitu fenomenal. UNESCO pun kini telah menobatkan batik sebagai warisan dunia yang tak boleh dilupakan. Sekarang tinggal kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan batik. Agar anak cucu kita kelak dapat menggunakan kain sang pemersatu bangsa ini turun-temurun. Mari kita rawat bangsa kita dengan teguh bersatu dan tidak membiarkan siapapun untuk berani mengusiknya. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Semoga obrolan kita dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Pristin yang sudah mensponsori acara kita. Minum Pristin Detox setiap hari. Dan juga terima kasih kepada Marta Tilaar untuk hampers yang begitu indah yang akan kami berikan kepada narasumber kita di akhir acara ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.